Salam sejahtera. Kali ini satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Satu Malaysia tahu siapa curang, siapa yang kawin di Thailand. Ibu Samsul pula bersuara. Ibu kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf, yaitu Datin Fatima Ismail, menegaskan Satu Malaysia sudah sedia maklum mengenai kabar angin anak lelakinya itu berlaku curang dan berkahwin di Thailand bersama istri keduanya. Perkara tersebut dimaklumkan sendiri oleh Fatimah menerusi satu komen di sebuah portal alias Melodi TV3 yang seakan memberi bayangan berada di sebelah pihak menantunya, Putri Sarah, selepas didakwa mempunyai hubungan sulit bersama suami orang sejak awal perkawinan. Kepada penerbit dan pengarah popular, Yusuf Aslam itu mengeluarkan kenyataan tersebut hanya berniat tidak mahu anaknya terus sesat dan sentiasa dilindungi selalu dunia dan akhirat. Usai hantaran yang dimuat naik oleh Fatimah di IG story-nya, dia meluahkan rasa sebak apabila mengenangkan semula perjuangan menantunya itu dalam mempertahankan rumah tangganya selama ini. 4 tahun Putri Sarah berjuang bersama anak-anak, berharap suami kembali ke pangkuan mereka. Hancur luruh hati bila suami memilih perempuan yang kejam itu. Dia bangkit menuntut hak anak-anaknya, luahannya lagi. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita mengejutkan dan panas saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Mike Hamunet. Putri Sarah tunjuk bukti message Samsul. Hasrat Putri Sarah Liana untuk memulakan hidup baru selepas diceraikan tidak kesampaian apabila suaminya Samsul Yusuf tidak melafazkan talak. Menurut Putri Sarah, dia tidak bersetuju dengan permohonan Samsul yang mahu diskaun bagi tuntutan nafkah, anak dan mutah. Jika mau dilepaskan, Putri Sarah juga dikatakan diminta menarik semula saman terhadap keluarga Ira Kaza. Namun Samsul menegaskan bahwa Putri Sarah yang menukar perjanjian yang telah dipersetujui di saat akhir. Mana satu? Terbaru, pelakon andai itu takdirnya itu memuat naik bukti message yang mana dia tak pernah menyebut mahu menarik balik saman terhadap keluarga madunya. Menerusi message yang bertarik 10 April, Putri Sarah berkata dia mau menyelesaikan isu yang tercetus antara mereka one by one. Pada tarikh 12 April pula, pelakon ini memberi amaran kepada Samsul supaya tidak masuk campur urusan samannya, Ira Kaza. Dia mau memberi pengajaran kepada Ira yang didakwa bersikap kurang ajar dengannya. Malah Putri Sarah ada menyatakan kesudian untuk berbaik dengan Samsul, tapi bukan dengan keluarga istri keduanya. Dalam perosian tersebut, artis itu mendakwa dia sekali lagi tidak disekat di WhatsApp, seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita paling mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini.
Putri Sarah tiba-tiba minta duit banyak, Samsul Yusuf. Kuala Lumpur, Samsul Yusuf yang enggan memberi komen ketika di mahkamah wilayah persekutuan di sini, kemudian tampil menerusi video di Instagram bagi menjelaskan situasi sebenar yang berlaku di mahkamah hari ini. Samsul berkata dia perlu menjelaskan kebenaran perkara ini agar tidak menjadi fitnah terhadapnya. Menurutnya, dia berjumpa dengan Putri Sarah minggu lalu dan berbincang apa yang masing-masing mahukan. Dia minta satu jumlah yang saya boleh katakan besar. Ramai sebenarnya tak setuju, yang saya bersetuju dengan apa yang Putri Sarah minta, tapi oke, saya setuju, katanya. Samsul berkata Putri Sarah juga meminta dia menarik balik permohonan. Nusus mengatakan Putri Sarah ada hubungan dengan suami orang. Saya kata boleh tarik. Begitu juga dengan Putri Sarah, kita tak nak panjangkan benda ini. Saya cakap dengannya, saya tarik kes Nusus dan dia juga tarik kes istri kedua saya, Ira Kaza, katanya. Menurutnya tidak perlu mereka panjangkan perkara ini dan masing-masing boleh teruskan kehidupan dengan baik dengan berlapang dada demi anak-anak. Syukur dia bersetuju, saya juga bersetuju. Kita ada capai kata sepakat, tapi beberapa hari lalu tiba-tiba saya dapat satu perjanjian baru daripada Putri Sarah dan peguamnya. Ia memang berlainan daripada persetujuan perjanjian asal Putri Sarah. Pihak Putri Sarah yang menukar secara tiba-tiba meminta lebih lagi, meminta duit yang lebih banyak, meminta harta-harta yang lebih banyak yang pada saya tak masuk akal, katanya. Samsul berkata Putri Sarah juga meminta dia tidak mendedahkan jumlah yang diminta. Memang saya takkan sebut, tapi sekarang dia putar cerita bahwa saya yang tukar perjanjian. Saya yang U-turn, katanya. Samsul berkata, itu hakikat sebenarnya yang berlaku dan disebabkan.